Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Dan di malam hari ini di rumah Ananda Parabayoga ada tahap lembur, yaitu pemasangan galvalum ataupun galvanis, dan dikawal langsung oleh Pak Joko. Dan itu kelihatan teman-teman ya, Ananda Parabayoga mau belajar. Dan sepertinya sudah membawa tas bersama adik Firman. Nah, itu kelihatan. Coba kita tunggu dulu teman-teman, diantar oleh Mas Panus juga. Oke, kita simak videonya. Sepertinya Ananda Parabayoga sama Mas Panus juga bersama adik Firman itu mau ke rumah yang baru, sudah membawa tas untuk belajar ke sana ataupun istirahat di rumah yang baru. Dan inilah Banyuwangi official untuk malam hari ini, tanggal 17 Januari 2023. Dan itu Mas Panus sudah mau siap-siap untuk mengantarkan Ananda Parabayoga ke rumah yang baru, dan adik Firman juga ikut, dan kemungkinan untuk Ibu Siti juga ikut ke sana. Jadi baru saja Pak Joko datang untuk melihat pemasangan galvalum, dan Ananda Parabayoga minta ke rumah yang baru. Nah, itu kelihatan teman-teman untuk pembangunan ataupun pemasangan galvalum di ruang belakang ataupun di teras belakang saat ini masih berlangsung. Nah, itu kelihatan Ananda Parabayoga sedang menunggu ibunya dan lagi bermain handphone. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua like, komen, dan subscribe di channel Banyuwangi Official untuk mengupdate yang terbaru, di mana malam hari ini Banyuwangi Official langsung dari rumah Ananda Parabayoga di Kepundungan Serono Banyuwangi. Dan kali ini adalah momen Ananda Parabayoga berangkat ke rumah yang baru dan sudah membawa tas untuk belajar di sana. Ananda Parabayoga membawa tas juga berkaos kuning ya. Nah, itu juga ada Bu Siti teman-teman, dan mempersiapkan untuk barang-barang yang dibawa ke rumah yang baru malam ini juga, karena di rumah yang baru kosong, tidak ada yang menempati. Jadi Pak Joko melihat langsung pemasangan galvalum malam hari ini. Jadi Mas Panus, Bu Siti juga Parabayoga sendiri menempati rumah yang baru. Jadi di sana kosong, kemungkinan dia juga tidur di sana. Dan sementara Mas Panus masih memarkirkan, nah itu motornya ditaruh di sana untuk diparkir. Ini Ananda Parabayoga masih bermain handphone sembari menunggu Ibu Siti yang ikut ke rumah yang baru.
Alhamdulillah Ananda Parayoga lagi jongkok karena asik bermain handphone, dan di sana kelihatan pula di belakang yaitu pemasangan galvalum yang dikerjakan malam hari ini di lembur sampai selesai. Dan juga nanti ada videonya teman-teman, kalau ingin tahu proses pemasangan galvalum ataupun teras yang di belakang, nanti bisa juga disimak untuk video saya. Dan ini Ananda Parayoga sudah siap-siap mau berangkat, juga Bu Siti ikut ke sana juga, juga Mas Panus. Jadi malam hari ini Ananda Parayoga istirahat di rumah yang baru dan belajar di sana. Di belakang sana terlihat Pak tukang galvalum itu sudah lembur, dan sementara Mas Panus sudah masuk mobil, tinggal Ananda Parayoga yang masih jongkok menunggu ibunya. Dan kelihatan itu adik Firman nengok-nengok di jendela mobil sambil melambaikan tangan dadah. Nah, itu adik Firman sangat gembira sekali karena ada ibunya juga ada kakaknya yaitu Mas Parayoga, dan dia lagi asik main handphone sepertinya adik Firman, dan tidak segan-segan untuk melambaikan tangan. Dan ini Ibu Siti juga sudah bersiap mau berangkat. Nah, itu dicari Ananda Parayoga jongkok. Oke teman-teman, inilah momen malam hari ini Ananda Parayoga mau ke rumah yang baru untuk belajar di sana. Oke, kita simak terus videonya sampai Ananda Parayoga berangkat ke rumah yang baru. Oke, let's go. Salam sama kita-kita yaitu YouTuber Pohon Sawo. Dan ternyata mobilnya berangkatnya mundur teman-teman, karena di halaman rumah tidak cukup untuk berputar mobilnya, jadi lebih bagusnya mundur sampai ke ujung sana yaitu di pertigaan. Ada kurang lebih 200 meter dari sini. Nah, dia mungkin berbelok di sana. Oke, itu dulu untuk info malam hari ini, dan nantikan info-info terbaru, dan juga nanti ada video di mana Ananda Parayoga siang tadi sepulang dari sekolah bermain di sawah dan ikut bajak sama petani. Oke, cukup itu dulu teman-teman, karena di rumah Ananda Parayoga masih ada kesibukan yaitu pemasangan galvalum. Dari rumah Ananda Parayoga, ucapkan terima kasih Banyuwangi Official, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.